Sobat Ipsi, tahukah kalian dengan hanya 1 menit saja setiap harinya, kita bisa jadi seseorang yang anti pemalas atau bahkan master di suatu bidang yang kita inginkan. Mungkin banyak dari kita yang berjanji pada diri sendiri untuk stop rebahan, stop bermalas-malasan, stop main sosial media 1 hari penuh, atau aku akan mulai belajar hari ini, atau aku akan mulai olahraga hari ini. Tapi malah sering jadi hambatannya. Gimana cara ngatasinnya? Yuk kita belajar dari prinsip negara Sakura. Orang Jepang dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi. Ternyata itu tidak lahir begitu saja. Mereka terbiasa terlatih untuk melakukan aktivitas yang sama di waktu yang sama setiap harinya. Metode ini dikenal dengan metode Kaizen. Prinsip ini melatih seseorang untuk melakukan aktivitas yang sama di waktu yang sama setiap harinya, dimulai dengan 1 menit saja. Lama-kelamaan hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang tadinya 1 menit bisa bertambah menjadi 1 jam, 5 jam, atau bahkan 20 jam. Yuk sama-sama kita coba metode Kaizen ini untuk melawan rasa malas dari diri kita untuk perubahan yang lebih baik.